Ya. Lah terus seneng gak awakmu dadi pas ketika awakmu kan di wisudakno ya, di wisudakno seneng gak awakmu? Ya seneng toh. Senenge piye? Ya senenge bangga dadi pagar Nusa. Wis ngono toh? Iya. Terus tercapai cita-citaku. Oh, emang cita-citamu selama urip dadi anggota pagar Nusa? Iya no. Lah ngopo? Ngopo? Ya. Kan organisasi akeh. Ngopo kok awakmu melok pagar Nusa? Sampean mengikuti latihan pagar rusa dengan motivasi apa? Motivasi dengan harapan apa? Mengikuti latihan pagar rusa dengan harapan apa? Pagar rusa lebih apa? Maksud harapanmu kalau pagar rusa, harapanmu ben apa? Untuk ilmu sama Pak Garusa. Ilmu apa? Ilmu Pak Garusa kan akeh, Mbak Emi akeh. Apa ilmu? Ilmu apa? Ilmu ne. Ilmu jaduk. Hah? Ilmu jaduk? Ilmu pelet? Ilmu ghosting? Ilmu ghosting. Ono iki gelem ta? Tak kei ilmu ghosting iki. Piye carane? Gampang kok lah sampe aku mari podcast. Ada ilmu ne. Eh? Apa? Apa sih barat tuh? Ripen. Kok bingung? Bingung kan? Bingungnya ngapa? Biasa aja cerita wae. Apa sih mulai ketika awakmu wis dadi anggota pagar rusa? Membanggakan pagar rusa. Semua mulai lho, maksudnya pelajaran apa aja sing mulai nang pagar rusa? Semua rasane ngono lho. Ketika awakmu wis dadi anggota pagar rusa, momen-momen apa, pelajaran apa, yang mau olai gitu loh. Apa, Uja? Aku tak pengen roh, tak pengen roh sampai arah-arah ya apa. Aduh, lali aku. Kok lali lo? Lo kan pelajaran kan awakmu dewe. Kalau aku dewe, aku lo ketika mengikuti latihan Pak Garusa, wah aku gara-gara aku melok Pak Garusa, aku bisa sambung. Gara-gara aku melok Pak Garusa, aku cedek kami bahayai. Gara-gara aku melok Pak Garusa, aku oleh sana. Oke. Kan yang kau tau yang sampai olai nembak garusa ni apa? Iso sambung kan? Dok nerono. Iso sambung. Emang sampai iso sambung? Iya pernah kayak tumbang. Kalah kan? Ngapo kalah? Ora dipelajari piye teknik teknik kayak. Aduh, masa gak dipelajari? Nah terus latihan yang dipelajari apa? Tema terus. Fisik. Gak dipelajari sambung. Dipelajari cuma gak begitu detail ya. Detail masih saya belajar nih sama aku. Udah sambung ya langsung lo punya apa bro? Aku sambung ke pedang temen sambung aku sewehat asik orang pencak silat itu gak belajar sambung gak asik. Nah terus lah pencak silat gak belajar sambung terus belajar apa? Maksudnya belajar jotos-jotos tok undang-undang tok lah ganti prakteknya harus gitu. Maksudnya praktekan kan yang sambung gue. Masa aku prakteknya yang dalen ini kurang tepat. Menurut gue ada waktu di dewi. Iya. Yeah. Nah terus saya ini awak marah ngopo. Arek ngopo. Ketika menjadi anggota pagar rusa ke depannya mau ngapain? Lebih baik ya. Pengen menjadi lebih baik. Oke. Okay. Lebih baik emang sebelumnya awakmu nggak baik. Enggak. Ya serius, awak sebelum anggota jadi anggota pagar rusa bukan orang baik. Yo, ya orang ngono. Maksudnya apa? Kok gue ngerti agama tenanan kan? Oh berarti. Jarang sholat. Jarang sholat, tapi setelah menjadi anggota pagar rusa sholat ya, lancar sholat ya. Lima waktu apa enam waktu? Lima lah kan. Lima ya, kamu tambahin? Tidak nong. Ya mana mau saking kusuk saking alinya mau tambahin ngono. Kamu kurangi? Ya biasanya kurang. Biasanya kurang. Berarti kok dolar liane. Dolar liane. Tapi ya mending ya. Mending sadurunge melok pagar rusa berarti jarang sholat ya. Ya saurunge. Ngopo kok ketika awak melok pagar rusa malah rajin sholat ya motivasi. Kan sholat enggak harus itu. Enggak harus jadi anggota pagar rusa. Iya. Kan kewajiban cuma muslim. Lah iya, kok ngapa kok setelah jadi anggota pagar rusa kok malah rajin? Apa
tipe bi ya kayak ngel kan lo kan yakin yakin lebih yakin ya. Ada yang meyakinkan ada yang menyemangati kan ya ada terus lagi ya sholat lima waktu ya rutin ngaji ngaji ber anak ngaji ki ya insyaallah bisa ya bisa ngaji ya. Tapi saat dengar orang bisa ngaji jarang ngaji jarang ngaji jadi aku dengi oleh informasi jadi sampai ini aku sering kemasukan ini ya salah jadi Mbak Emi aku sering kemasukan oh ya aku kayak gawat cili ya enggak apa? Orang rasanya maksudnya orang rasanya ya kok aku sampai kerasa enggak sampai dirasuki ya ya kan setengah sadar setengah orang kan dirasuki iya iya iku langsung cet ngono apa ya? Iku kayak cili. Hmm. Kayak cili. Wes sangen ta niki kene. Sangen ta. Nggih. Iku awal-awal ya apa iku lek ora. Maksudte sampean iku kok iso koyo ngono. Awal-awal ya. Aku bukan aku lagi sadari lagi iki aku iso kesurupan. Berarti sak wis ora ngerti sampean. Ora. Enggak ngerti sampean kesurupan ngono. Awal-awalnya mama sing kesurupan. Mak, ibu ini siapa yang kesurupan? Iya, mama, terus mbak ambek aku. Ganti-gantian kan? Berarti waktu neng apa ibu neng acara apa neng latihan ini kesurupan nggak pernah? Pas latihan kesurupan nggak pernah? Nggak pernah. Nah, semaput pernah? Enggak. Nggak pernah semaput latihan? Cuma lemes. Lemes ya? Apa sih mau bayangin ini pas lemes? Ngeluh atau apa? Mumet. Mumet ya? Iya, kena panas. Oh, ya wajar. Aku yang ngono lah kena suwi-suwi panas ya mumet. Aku manusiawi. Nah, terus lek saumpama. Saumpama awakmu iso bebas saka perkara kaya kesurupan mewo apa? Iku termasuk apa? Enggak sampean kesurupan, iku kemauane sampean utawa anak wong ngono. Merasa seneng ambil sampean apa keluarganya sampean? Keluarga. Oh, keluarganya sampean. Sampean tapi keluarganya sampean ambil sampean roh ya? Hmm? Maksudnya sampean roh no? Keluarganya sampean roh lah anak yang gak seneng roh. Roh dijaraki no ngerti? Roh. Maksudnya gulanya tau mbak? Mas, aku ya harus ngerti wong iki sapa. Duh, sampean harus ngerti wong iki sapa? Yes. Nah, kok gantian? Disenyumi wae sih. Eh? Disenyumi wae lah sih. Lah apa? Besok kan neneng anu nih dewe tuh kan? Anu apa nih? Hmm? Anu apa nih? Kayak apa? Neneng neneng anu nih dalane nggih ndek dewe sesuk ben. Berarti sampean ikhlas ngono gitu. Ikhlas. Temen ae ikhlas. Tapi sampean yakin bakal mari ya? Insyaallah yakin. Yakin ya? Wis ditaki tombo ya. Nggih. Wis ditaki tombo. Nggih. Iku tombo songko sama songko kusya apa songko kusya songko kusya ali ya kusya ali tekan ngamal no no tapi kamu sama sih tiap pagi ya tiap pagi bolak balik tapi Yusuf penggamal boleh loh kan siapa sih pagi hah siapa yang pagi kok kusya eh? Tapi kusya songko kusya ya tapi jarak ada Nong mas saya gigi sering menung. Sama sering kecetuan menung. Kecetuan gak pernah ngerasane pernah kan? Ngerasane? Iya rasane sih, rasane bi. Yang ngerasane adem panas. Adem panas. Berarti lek wong barang kui nyedek adem panas. Iya. Mata nemu tuh rotok burung menung kan? Terus? Iya. Nek biasanya ngono langsung kumat. Tambahnya apa? Biasanya obat deh. Sampai mari nih tiap hari biasanya. Ya piye ya didongakne ngono itu kan didongakne ya didongakne tapi saya ini jarang ya jarang kumat ya iya pas jadi anggota cik sering kumat isek isek jangan ya isek gak mempan berarti berarti ya emang bener bakal rusak bukan tempat untuk seperti itu ya berarti kalau jadi anggota bakal rusak malah untuk kelanjutannya ke depannya sering aktif sering insya Allah
sering ngerti pengajian, sering ngerti sholawatan, insya Allah ngalih dewi. Soalnya awal lek resi iki barang apa gak doyan. Insyaallah ngono. Ya. Paham ora? Muga-muga entar lari wae ya. Amin. Pokoknya intinya gitu aja Bu. Berarti Mbak Emi ini prasurupan ya. Jadi motivasinya untuk kedepannya lebih baik ya. Iya lah. Iya ora? Iya kan. Berarti Fik jomblo. Jomblo. Fik jomblo. Buka lowongan ora? Enggak. Hah? Sekolah saya. Sekolah saya ya. Oke, sekolah saya. Jadi kalian jangan berharap untuk mendekatinya, Pak. Oke. Oke, okay, punya IG tadi ya, IG. Main IG gak? Enggak. Main TikTok? Enggak. Enggak. Wis kehapus kan enggak? Wis kehapus kabeh. Dengan alasan apa itu? Kakean aplikasi. Oh, RAM-nya enggak mendukung. Enggak. Oh, terus apa? Ya RAM-nya enggak mendukung. RAM lu gitu. Enggak. Maksudnya kan sampai ngomong-ngomong enggak loh, iya enggak mendukung. Nah kira enggak seneng TikTok kan, lo tau enggak seneng apa. Oke, jadi segitu aja Boy, kali ini kita akan hadirkan Mbak Emi, segitu aja. Semoga bisa memotivasi kita semuanya, menghibur kita semuanya, dan membuka mata pikiran kita semuanya. Bahwasanya setiap perjuangan itu pasti tidak gampang ya Mbak Bia. Gampang, tidak gampang. Dan setiap perjalanan itu pasti ada lika-likunya, tergantung kita, niat kita. Kalau niat kita semakin macet-madep seperti Mbak Emi tadi, apapun alasannya, apapun resikonya, dia tetap menjadi anggota tetap PSNU. Agar saya kira-kira kata pindah apa? Kata jadi pengkhianat apa? Enggak. Temen lah? Lalu jatuh jadi pengkhianat kapak no? Di kapaknya gelom kan? Tak puan sekali lah. Iya kan? Iya. Gelom tak puan sekali. Yo, tapi kan omongin sampean kan jadi pengkhianat, aku kan pernah jadi pengkhianat. Iya, rasa omongmu jadi pengkhianat aku. Ya wis pasrah wae. Kan. Lho kok coba pasrah? Lah niat jadi pengkhianat ora? Enggak. Enggak ya? Enggak niat. Tenang lho ya. Disesene arek-arek lho ya. Nggih. Yo. Awas jadi pengkhianat. Oke. Okay. Moga-moga Mbak Emi bisa kedepannya untuk bisa membantu, menghidupi, dan meramaikan organisasi PSNU Paganusa khususnya yang ada di pimpinan cabang Merangin ini di PAC Margo Tabil teman-teman ya. Oke, okay, thank you Mbak Emi, kita akan ketemu di segmen selanjutnya dengan tamu-tamu yang istimewa. Klik tombol subscribe dan komentarnya jangan lupa ya, motivasi apa yang kalian simak dalam podcast kali ini. Oke, okay, thank you dan selamat jumpa di next time dan next segmen selanjutnya. Oke, okay, saya Rifki Jamat bersama Mbak Emi mengucapkan selamat, semangat, tetap dalam jiwa, last day.